Kita di Johor akan sedang buat persiapan untuk menghantar sukarelawan Johor Darul Takzim antara 150 hingga 200 orang untuk membantu banjir di Pulau Pinang. Kita lihat bahawa musibah berlaku pada rakyat Malaysia di Penang. Kita percaya bahawa ini satu bencana. Tanpa kita mengira ideologi dan sebagainya, kita berasa turut bertanggungjawab dan prihatin untuk menyumbang dan membantu. Jadi persiapan mengenai ini sedang dilakukan. InsyaAllah kita akan mula menghantar rombongan yang pertama, lebih kurang antara 150 hingga 200 orang. Dan kita akan lihat perkembangan mengenai banjir itu. Saya percaya dari semasa ke semasa. Okey. Saya dah beritahu pada jabatan belia untuk apa tu gemblengkan sukarelawan. Kita memang ada JDT, kita panggil sukarelawan Darul Takzim untuk kita tengok apa yang kita boleh bantu di sana secepat mungkin. Saya percaya bahawa perlu ada koordinasi dalam usaha-usaha membantu. Dan saya percaya siapa pun yang akan mengambil peranan mengkoordinasi itu, kita akan bekerjasama.